Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, Salatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita uh, berkesempatan, Allah berikan kita karunia yang luar biasa, bisa bertemu dan mewawancarai secara eksklusif Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Uh, ahlan wa sahlan Habib. Ahlan wa sahlan. Habib. Alhamdulillah, wa afiyah. Alhamdulillah. Pada hari ini fokus kita akan membahas tentang uh, Bani Alawi, uh, Sa'adah, Alawiyin, dan Alawiyah. Membahas uh, apa itu perbedaan-perbedaan uh, dan juga makna-makna yang terdapat di dalamnya. Uh, untuk kita mulai insyaAllah Habib, uh, pertanyaan pertama. Terdapat beberapa istilah yang kami baru, be beberapa di antara kami baru pertama kali mendengar. Apa perbedaan dan makna dari Sa'adah? Lalu Bani Alawi, Alawiyin, dan Alawiyah. Fadlalhamdulillah. <laughs> uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asyidina rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Uh, sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengadakan acara seperti ini. Uh, Nabawi TV di Rabitah Al-Alawiyah, uh, Jakarta saya sering mengikuti tayangan-tayangan dan acara-acara yang diadakan dan itu cukup bermanfaat dan kami semua merasa gembira dan bangga dengan perkembangan Nabawi TV dalam menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW dan kita semua berdoa semoga Nabawi TV maju terus ke hadapan untuk menjadi ...medium dalam penyebaran ilmu dakwah dan juga akhlakan nabawi, insyaAllah. Mengenai mustalahat yang disebutkan tadi, kalimat istilah yang dipakai... ...untuk adawiyin ini memang ada beberapa istilah di antaranya... ...distilahkan dengan sayyid atau uh, habib dan istilah-istilah di luar... Uh, ...juga digunakan seperti istilah syarif uh, dan seterusnya. Uh, kalau kita lihat di dalam sejarah, uh, kalimat uh, apa, kalimat Habib itu mulai muncul... ...atau digunakan di zaman al-imam Umar bin Abdurrahman al-Atas sahib al-Ratib. bin Abdurrahman bin Agil bin Salim al-Atas... Al Uh, sebelum zaman beliau dan juga di zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran uh, Habib. Tapi sebelumnya, gelaran-gelaran uh, yang dipakai untuk Alawiyin uh, selalunya digunakan dengan gelaran Syekh. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim. Atau Syekh Abdul Rahman as Sagaf. Uh, tidak dikenali dengan Habib Abdul Rahman as Sagaf. Uh, Syekh Umar al-Muhadhar tidak dikenali dengan tidak di, tidak dengan Habib Umar uh, al-Muhadhar tapi Syekh Umar al-Muhadhar gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan digelari dengan asy-syekh tapi di zaman Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan juga Imam Abdullah bin Al-Haddad karena mereka satu zaman hanya Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas lebih uh, tua bahkan di antara syekhnya Imam Abdullah binul Haddad Syekh Umar bin Abdul Rahman Al-Attas di zaman beliau digelari dengan gelaran uh, Habib uh, kemungkinan besarnya diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW uh, yang menjadi hak kepada Ahlul bait itu adalah dikasihi dan arti Habib itu salah satunya adalah uh, yang dikasihi atau yang dicintai uh, daripada isim maf'ul habib uh, diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi cintai Allah karena Allah beri nikmat cintai aku karena cintamu pada Allah dan cintai ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku kata Nabi maka perintah untuk mencintai inilah dengan kalimat ahibbu Uh, maka uh, ketika memanggil daripada Ahlul Bayt atau al Iyalalawin dengan kalimat Habib uh, semata-mata untuk menunjukkan yang dicintai atau yang dikasihi... dan itu adalah bahagian daripada yang diminta di dalam syarak untuk mencintai Ahlul Bayt. Ini uh, uh, gelaran uh, Habib. Adapun gelaran Sayyid, gelaran Sayyid ini dari dari zaman uh, Nabi saw ketika Nabi mengatakan kepada cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib katanya Inda bni hada syid uh, anakku ini syid uh, dan Allah akan menjadikan beliau Al Hasan bin Ali sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih uh, ketika Nabi menyebutkan Al Hasan bin Ali dengan gelaran syid uh, di situ menunjukkan adanya satu uh, pengiktirafan atau pemberian nama daripada nabi sendiri kepada zuriatnya dengan dengan gelaran asyid. Walaupun secara bahasa arti sayyid itu mansada kaumahu... yakni orang yang memimpin kaumnya. tetapi kepada Hasan bin Ali bin Abdul Talib... diberikan secara khusus oleh nabi. Daripada situ gelaran sayyid ini menjadi Uh, apa dari menjadi identik dengan uh, zurriyah uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik daripada al-Hasan atau daripada al-Husain. Uh, Adapun kalimat uh, al-Alawiyin atau Ba'alawi. Eh uh, nisbah kepada seorang bernama Alubin Ubaidillah bin Ahmad bin Sal Muhajir orang pertama yang dinamakan Alawi daripada zurriahnya uh, Ahmad bin Sal Muhajir. Dan beliau adalah orang pertama diberi nama Alawi yang daripada beliau itu lahir keturunan yang dinamakan Bani Alawi atau Banu Alawi. Uh, maka dinisbahkan kepada Alawi atau Ba Alawi uh, kepada Alu bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Apa sebabnya kepada Alawi? Kenapa bukan kepada Ubaidillah atau kepada Ahmad bin Isa? Karena beliau adalah orang pertama daripada Zuriyah yang diberi nama Alawi dan berada di Hadramut ketika itu. Dan itu ketika Sayyidina Ahmad bin Syal Muhajir yang ber, apa, duduk dan tinggal di Hadramut. Orang pertama yang ada di situ dari Zuriyah yang namanya Alwi, Alwi bin, bin Baitullah. Kalimat Ba'alawi itu kebiasaan orang Hadramut dulu kalau ingin menyebutkan nama keluarga itu menggunakan Ba. Jadi Al-Alawiyin ini menggunakan Ba'alawi, yakni at tazamunan atau menyesuaikan dengan wilayah dan budaya orang-orang Hadramud. Kalau menyebutkan nama keluarga dengan Ba, maka kita pun juga menggunakan dengan Ba'alawi. Kalimat Ba itu seperti Al-Alawi atau Ba'alawi, Al-Alawi, lebih kurang seperti itu. Kalimat Banya itu menyesuaikan dengan keadaan di Hadramud pada ketika itu. Uh, ini nisbahnya kepada alawi atau baalawi atau uh, al alawi. Adapun kalimat al alawiin atau al alawiun eh uh, uh, ada persepsi yang menyamakan dalam sejarah kalimat al alawiin ini walaupun mempunyai makna yang berbeda. Kalau al alawiin secara bahasa uh, dan di dalam sejarah umum yang kita kaji merujuk kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Nabi Talib maka disebut dikatakan alawi yakni pencinta baik itu pencinta atau zuriyahnya. kalau dikatakan ini golongan alawiyin zaman dulu ya maka dilihat sebagai pencintanya Ali bin Nabi Talib atau keluarga dan keturunan Ali bin Nabi Talib radhiyallahu uh, anhu karramallahu wajhahu tapi kalau secara spesifik khusus kalimat alawiyin yang digunakan di Hadramaut adalah bukan termasuk daripada Alawiyin yang tadi dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Imam dalam kitab tarikhnya, Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah dan Nihayahnya. Uh, kalau Alawiyin yang dimaksudkan dari pembahasan kita hari ini adalah keturunan dan zuriyah daripada Alawi itu sendiri yang saya sebutkan tadi. Maka mereka dikatakan Alawiyin karena semua yang lahir di Hawarmu dan menyebarkan dakwah di Nusantara ini keturunan daripada Alawi. bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salmuhajir muhajir maka keturunannya zurriahnya dinamakan Alawiyyin. Uh, so itu istilah yang ada uh, adapun Alawiyah uh, sifat mungkin kalau kalau itu disebahkan kepada seorang perempuan syarifah maka dikatakan Alawiyah. Kalau itu disebahkan kepada tariqah, karena dia mu'annath maka sifatnya pun juga muannas at-tariqah al Alawiyah. Uh, dari aspek uh, bahasanya Uh, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan perbedaan Sayyid, ataupun Habib ataupun Pak Alawi atau Alawin atau Alawinya. Nah, terima kasih Habib. Apa yang dimaksud dengan sadah Habib? Uh, sadah, sebagaimana saya katakan tadi secara bahasa artinya Mansada kaumahu, Mansada kaumahu yang memimpin kaumnya. Atau yang banyak pengikutnya. Itu secara bahasa. Uh, maka kadang-kadang uh, dinisbahkan sadah itu. Ini secara bahasa ya. Dinisbahkan kepada uh, orang yang dimuliakan. Seperti khadimul gom sayyiduhum. Yang melayan satu kaum itu adalah pemimpinnya. Sayyiduhum. Secara bahasa Tapi bila disebahkan kepada Syed itu uh, Apa itu uh, Apa nama uh, Kepada Durya Al-Alawi uh, Merujuk kepada kalimat Yang saya sampaikan di awal tadi kalau ka, ka, Ketika Nabi mengatakan Kepada Hasan bin Ali hada nah, Sesungguhnya anak saya ini Adalah Syed uh, Itu uh, Gelaran yang Nabi berikan kepada Al-Hasan Dan disebahkan Ibni Anak saya maka dengan kalimat itu keturunan daripada nabi digelari semuanya dengan uh, Sayyid. Sadah itu jama' atau plural. Daripada Sayyid, jama'nya adalah Sadah. Maksudnya Sayyid-Sayyid. Nah, bagaimana kami memahami apakah seluruh keturunan atau zuriyah Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai Habib? Uh, secara bahasa, uh, jadi gelaran Habib gitu ya. Kalau dilihat daripada aspek bahasa di mana setiap keturunan nabi itu uh, dicintai, ya, setiap orang daripada keturunan nabi itu dituntut untuk cinta kepada keturunan nabi. Baik antara keturunan dengan keturunan sama keturunan atau yang bukan keturunan kepada keturunan nabi. Hadis yang saya sebutkan di awal tadi, Gal, "Wa ahibbu baiti li Cintailah ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku. Jadi itu perintah dalam syariat untuk mencintai daripada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan Habib secara bahasa itu merujuk kepada ahlul bait yang ada hak untuk dicintai, seperti mana dituntut oleh syariat, maka secara bahasa seseorang yang daripada zuriyah adalah namanya Habib daripada aspek dicintai karena perintah syarak. Uh, akan tetapi kalau uh, dalam bentuk gelaran karena ini sudah uh, uh, ada hubungan dengan uh, al qab uh, gelaran atau julukan kebiasaannya gelaran itu uh, dinisbahkan kepada orang yang sudah berusia uh, apa namanya sudah berusia lanjut daripada keturunan zuriat atau orang-orang yang ada kedudukan dari segi ilmunya biasanya digelari dengan Habib, selainnya digelari dengan Syekh, karena itu adalah apa namanya yang memang identik daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Allah Habib Ali, banyak alawiyin muda pada saat ini, masa ini tumbuh dengan pendidikan dan pergaulan di era sekarang ini, sehingga mereka merasa masih merasa jauh atau melihat ajaran-ajaran pendahulunya sebagai sesuatu yang masih asing. Bagaimana cara pemuda pada masa ini bersikap terhadap hal tersebut? Syuf. Kita di dalam silibus keluarga yang diajar oleh Nabi sebelum kita hantar anak-anak itu belajar ke sekolah-sekolah. Di mana saja kita hantar anak sekolah, silibus keluarga karena masih dijalankan terlebih dahulu oleh ketua keluarga kepada ahli keluarganya. Ada satu subjek yang diajar oleh Nabi. Namanya subjek cinta. Ahli keluarga Nabi. Ajarkan kepada anak-anak kamu tiga hal. Cinta Nabi kamu. Cinta ahli keluarga Nabi kamu. Dan juga membaca Al-Quran Al-Karim. So, tiga subjek ini. Bukan dituntut di luar sebelum di dalam dulu alimu aula anak-anak kamu siapa bertanggung jawab dalam hal ini orang tua gimana kita mengajarkan anak-anak cinta nabi kalau bukan melalui memperkenalkan sirah nabi gimana kita memperkenalkan tentang uh, ahlul bait atau sirah alawiyin kalau uh, kita tidak ceritakan sejarah mereka kepada anak-anak itu kita di sini berhadapan dengan satu krisis hilangnya subjek di dalam rumah untuk kita belajar biografi. Kita punya asal usul. Pengenalan kita kepada asal usul kita itu lengkapnya identitas kita sebagai seorang baik itu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang alauin. Mesti tahu siapa kita ini. Antum, kita kalau tengok dalam Al-Qur'an, ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan permintaan itu ada hubung kait dengan kita secara khusus. ya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sepeninggalannya untuk namanya selalu disebut dan diingati oleh keturunannya, oleh pengikutnya. Katanya waja'al li sidqin fil akhirin. Ya Allah aku mohon kepada engkau supaya ada kalimat-kalimat pujian untuk aku bagi generasi setelah aku. Yani saya mau generasi setelah saya ingat saya, puji saya, kenal kepada saya. Kira-kira kalau fil akhirin itu ingin disebut namanya, Kita dalam tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim juga kan? Kita dalam manasik haji kita ingat Nabi Ibrahim juga kan? Berapa jarak kita dengan Nabi Ibrahim? Ribuan tahun tentunya. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim dikabulkan atau tidak? Of course dikabulkan. So kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk sebut namanya? Apa kurang tinggi makamnya Nabi Ibrahim sehingga kita perlu puji Nabi Ibrahim? Yang mengangkat Nabi Ibrahim adalah yang maha berkuasa yang kita punya pujian kepada Nabi Ibrahim tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu kita pahami daripada permintaan itu bagaimana generasi setelah itu mesti ada hubungan dengan generasi sebelum. Generasi setelah itu karena mesti kenal dengan generasi sebelum karena mereka itu menjadi sumber yang memberikan kekuatan dalaman kita untuk meneladani kepada mereka. Kenapa Allah dalam Al-Quran banyak ceritakan tentang kisah para anbiya dan diakhiri oleh Allah ladzina hada ladzina hada Allah ya kata mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk mereka para anbiya para aulia yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Al Karim mereka itu yang diberi petunjuk engkau wahai Rasulullah dan juga umat-umat umat setelah nabi ikuti kepada mereka punya petunjuk jadi tidak bisa dipisahkan generasi sekarang dengan generasi sebelum. Kalau terpisah kita kehilangan identitas. Kita tak punya sejarah kalau kita tak tahu apa kita punya sejarah sebelum. Oleh sebab yang demikian, Nabi Ibrahim itu ketika meminta agar supaya ada hubungan antara generasi sebelum dan generasi sekarang. Sama. Kenapa kita di dalam lalu al kalau kita tengok ya ke al <tuh> Al-Imam Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habashi al Idrus bin Umar al Sahib Al-Muslid Ahli Hadis Kita punya Sada al Alawi. Katanya mereka mengatakan Kana Sada Bani Alawi Kita punya Sada Bani Alawi Ini Adnahum fil ilm Yang paling rendah di antara mereka dalam ilmunya Man yughnihi, man yughnihi ilmuhu an, an, an ilmi ghairih Ilmunya ini yang paling rendah ya Alawiyin. Ilmunya mencukupi dia daripada belajar daripada orang lain. ini ghani bil ilm, خلاص. Ini yang paling rendah ya, bukan yang paling alim. Yang paling rendah ilmunya sudah cukup bagi dirinya dia tidak perlu lagi belajar dengan orang lain. Artinya sudah ada dasar ilmu. Kif yang 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 lagi berilmu istilahnya. Yang kedua katanya beliau, mereka ini dididik ...Ala Alawiyin adalah untuk mengenali sirah para salafnya. Makanya kenapa dalam rauhah rawah diajarkan di Hadramaut ...diceritakan tentang... ...itu kitab Al-Mashra' Ar-Rawi. Al ya kan? Fulan bin Fulan, dia belajar daripada abahnya... ...belajar hafal Quran daripada abahnya... ...belajar dengan guru Fulan, Fulan bin Fulan. Diceritakan semua itu satu demi satu. Kira-kira untuk apa adakah untuk memberitahukan oh ini saya punya datuk, oh ini saya punya ini untuk kita mau uh, membangga banggakan bukan untuk rapul haver belmawi untuk kita mengikat generasi sekarang dengan generasi sebelum dengan kita kenal kita punya sejarah orang-orang terdahulu jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini riap satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum karena tidak dikaji dan tidak dihayati sirah mereka dahulu, mau bicara fakta. Siapa yang tidak kenal kita punya salaf di Nusantara ini sebagai pembawa ajaran agama Islam? Semua orang mengenalinya dalam sejarah. Tapi berapa banyak orang yang mengkaji daripada kita punya al-Alawiyin yang mengkaji. Orang yang menjadi matahari di Nusantara ini dalam membawa agama Islam gimana cucunya kok nggak bisa tahu kok nggak kenal nah, jadi uh, ada satu gaps yang yang terjadi kita ini uh, uh, kurang memberikan fokus uh, kepada syiarah kita punya aslaf. nah Habib. jazakallah khair. tadi ter uh, kami cukup menarik apa yang Habib sampaikan di akhir kami tidak mengenal para salaf bagaimana mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara ini Habib, apa yang menonjol dari, dari njid jid kita dulu? Bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam tanpa ada peperangan di Nusantara? Tanpa ada bawa pasukan ke Nusantara? Lalu bisa diterima oleh para masyarakat pada masa itu. Apa yang menonjol dari mereka, Habib? Akhlak. Bagaimana kita bisa belajar akhlak mereka, Habib? Al-Fakir Mugaddam uh, Muhammad bin Ali Ba'alawi waktu mengasaskan ini tariqah uh, uh, ber, berasaskan dengan rahmah alal al khalq yakni kepada seluruh makhluk fil menginginkan kebaikan kepada semua bidun istisna tanpa terkecuali menginginkan kebaikan kepada semua rahmah yang diwarisi daripada Rasulullah SAW keilahillah innama ana rahmatun yani, rahmah ini yang memicu kepada uh, duria atau dan juga amal fagih uh, yang membawa agama ke Nusantara ini kita kalau kalau melihat bagaimana mereka punya perjuangan tadi Waktu saya masuk ke robiyat, saya melihat ada lima tiang terbenanya terbangunnya tariqah al alawiyah Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan apa namanya dengan ikhlas, yang keempat dengan khawf minallah, kemudian yang kelima adalah dengan al -warak. Pertama diletakkan di atas ilmu. Ilmu itu diterjemahkannya dengan amal yang akhlak yang saya maksudkan sebentar tadi. Galim al Haddad, "Ma kullahu illa fil il. Saya tidak melihat kebaikan itu yang terkumpul dalam satu tempat kecuali kepada ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana menyembah kepada Allah. Dengan ilmu kita boleh menimbang perbuatan kita itu betul atau tidak itu yang menjadi tiang utama dalam kita punya tariqah. dan mereka para aslaf dahulu ketika menyebarkan agama ke negeri ini mereka bukan tangan kosong mereka bukan seperti dikatakan mereka ini pedagang ya kalaupun mereka berdagang untuk mencari nafkah untuk diri mereka ini adalah satu ibadah tapi nggak mungkin pedagang berdakwah kalau tak punya ilmu pedagang dan orang berilmu ya oleh sebab itu uh, mereka ketika datang ke nusantara ini dengan ilmu dan juga dengan akhlak inama buidtu liutammima makarimal akhlaq baru-baru beberapa waktu yang lalu al-Habib Umar ada cerita dalam muhadharahnya ada satu orang hadramaut Bani Alawi yang datang pergi ke nusantara sini dia berjiran dengan seorang uh, bukan Islam Sudah sekian lama berjiran, kemudian salah seorang Habib ini ingin pulang ke Hadramut. Dan pulang untuk uh, selama-lamanya. Maksudnya tidak akan kembali lagi. Uh, pamitan sama jiran-jirannya. Di antaranya dipamiti ini, jirannya bukan Islam. Yang sedih dan merasa kehilangan betul, jirannya bukan Islam. Sampai menangis. Yang heran yang jiran-jiran yang lain biasa Tapi yang bukan Islam menangis Apa katanya? Selama saya berjiran dengan ini orang Matanya tidak pernah mengalihkan untuk tengok rumah saya Untuk mengintip-mengintai apa saya punya nih. Menjaga kehormatan jirannya hatta yang bukan Islam Kesannya kepada jiran itu luar biasa Sampai ditangisi ketika Ini beda agama ya Beda agama Syuf macam mana akhlak itu boleh membawa kesan sedalam itu Terlepas dia masuk Islam atau tidak Tapi akhlak itu yang akan menarik perhatian orang Sampai kepada perasaan dan emosinya pun juga Akan tersentuh dengan akhlak Al-Alawiyin datang ke sini ya Orang dulu katanya Al-Alawiyin datang sini bawa prio. Tahu periuk kayak apanya, qidr, Macam kayak panji untuk bikin masak di kongsi makan dengan orang. Selain dia menyampaikan juga ilmu dalam hal ini. Sudah so, dalam hal ini uh, pendekatan yang dipakai oleh mereka adalah uh, akhlak dan tentunya adalah dengan dasar ilmu. Dan dengan itu, yakni kalau itu sudah dibuktikan berhasilnya, kira-kira kalau diteruskan berhasil atau tidak pasti akan berhasil. Hmm. Tapi akan gagal kalau apa yang sudah dibuktikan keberhasilannya ditinggalkan ditukar dengan yang lain maka tunggu kegagalannya. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak, uh, Secara global, ya. Dan secara uh, dalam skop yang kecil dalam lingkungan kita, ala alawin, ya. Uh, itu, uh, apa namanya banyak uh, bukti di lapangan ya, kalau kita buat kajian uh, berapa daripada kita punya benak yang tergelincir dalam gejala sosial, dalam kriminal, dalam bukhaddirat, dalam uh, ya lah, dalam hal-hal yang bersifat fasad uh, ya uh, membimbangkan uh, dan sebagaimana saya katakan uh, untuk kembali menanggulangi hal-hal seperti ini adalah dengan cara yang sama pendahulu kita berhasil untuk membendung kemungkaran dulu dengan cara yang sama, kemungkaran sekarang boleh dibendung dengan cara yang berkembang Amin, InsyaAllah Habib, banyak orang tua di era sekarang ini dengan tantangan perkembangan zaman saat ini mengalami kesulitan dalam memperkenalkan tarekat itu dan juga banyak anak-anak uh, muda Uh, di kalangan yin yang setelah selesai pendidikannya pada umur tertentu mereka merasa perlu untuk mengenal uh, ajaran para leluhurnya bagaimana cara terbaik bagi kami para pemuda untuk mulai mengenal bagaimana tahapan-tahapan terbaik supaya cara-cara kami tidak salah dalam mempelajari uh, <tuh> sekarang banyak uh, uh, kalau daripada aspek media sosial kita ada beberapa website-website yang uh, mengetengahkan tentang manhaj uh, Al alawiyin termasuk uh, Nabawi TV dalam hal ini dan ada website-website yang lain seperti ba Alwi yang juga di uh, apa dibuat oleh uh, Al Habib Muhammad bin Abdul Rahman Segaf uh, juga daripada buku-buku mungkin yang seperti ditulis oleh Al Habib Ahmad bin Zain Al Habshi syarah Al-Ainiyah. Al Habib Zain bin Sumayyah seperti Al Manhaj Asawi. Seperti Al Habib Abu Bakar masyhur ada tulis kutaibat uh, kitab-kitab kecil uh, tentang kita punya salaf Al Fiqh Muqaddam Syekh Abdul Rahman As-Saqaf dan beberapa uh, lagi apa uh, apa namanya imam-imam dalam Alawiyyin yang ditulis terjemahan atau tarajum biografinya. Uh, termasuk juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ada juga menulis uh, tentang al-Tariqa Al-Alawiyah. Buku-buku uh, ini boleh menjadi satu uh, panduan untuk dia memperluas. Ya, ini daripada website tadi, daripada buku-buku dan juga majalis, majalis-majalis ilmu, majalis-majalis uh, ratib yang diadakan. Uh, dihadiri dan juga istiqamah bukan cuma hadir sekali tapi dihadiri secara istiqamah wirid-wirid yang diajarkan oleh Alawin kalau tidak bisa semua paling tidak ada satu dua yang dia iltizam kalau tidak kata Imam uh, Abdul Rahman Segaf man laysa wirid fa hu kata uh, orang yang tak ada wirid dia macam monyet uh, yang ada bermakna kosong hatinya daripada nur zikir itu sendiri fa tidak dapat dipisahkan antara alawi dengan istiqamat uh, gerak al-awrad kebiasaan di dalam uh, membaca uh, wirid dan uh, majalis sebagaimana saya katakan dan juga ma'rifat siar uh, membaca sirah-sirah itu sebagaimana tadi Al Habib Idrus bin Umar Al Habsyi ada menyebutkan uh, manhaj yang yang diajarkan ...dari Sayyid Alawiin berpegang kepada ilmu dan mengenali tentang sirah uh, Al Alawiin -al itu sendiri Uh, supaya tersambung antara kita dengan mereka kata Imam uh, Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habishi katanya man la salak tariq ahluh tahayyam wadaa wa ya furu an-nabi al siru ala al-ittiba khalli al-qadam bil-qadam wahdharu al-ibtida uh, kata beliau mengatakan uh, uh, menasihati kepada Zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya atau kalangan uh, Alawiyin barang siapa yang tidak mengambil jalan leluhurnya maka dia akan umpama orang yang haim haim ini orang yang berjalan tidak tahu halat tujuannya ke mana uh, wabak. kalau sudah tak tahu halat tuju dia akan hilanglah akan hilang arah wa ya furu'an nabi wahai anak cucu cucu nabi siru alal ittiba ikuti jalan leluhur tu uh, Bagaimana kita mengikutinya kan khalil gadam bil gadam biarkan kaki mereka di depan kaki kita di belakang apa yang mereka pijak kita pijak yakni sampai sedemikian digambarkan jangan melenceng sedikit pun jangan wahdharul ibtida dan tinggalkan hal-hal yang beda yakni hal-hal yang menyimpang daripada manhaj yang digariskan oleh kita punya saudara alawiyin dan ini dan ini sayyid Kita punya bakti kepada kita punya orang tua berluali dan ini maknanya luas. Orang tua kita adalah orang kita wajib berbakti leluhur kita tinggalkan manhaj ini baktinya zuzuriyah ini kepada mereka menjaga ini peninggalan. Kalau kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita akan ambil apa yang mereka tinggalkan untuk kita uh, apa amalkan Beberapa di antara kami masih uh, mengalami kesulitan untuk membedakan. Apa, apa itu Tariqah Alawiyah? Apakah itu sebuah mazhab atau bagaimana cara kami membedakan sebuah mazhab dengan Tariqah? Uh, kalau ini akan dikatakan mazhab dalam turuk tasawuf ya dia adalah mazhab dalam tariqah tasawuf Tapi dia bukan mazhab dalam uh, 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 mazhab al-fiqhiyah. Uh, dia lebih kepada manhaj as-suluk, mazhab as-suluk perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam uh, ilmu akidah ada mazhab-mazhab uh, Aqaidiyah seperti kita ada Asy'ari, kita ada Maturidi. Dalam uh, Fiqah dan syariah kita ada mazhab kita ada, ada Ahnaf, kita ada Malik, Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah. Uh, dalam tasawuf ya yeah, uh, kita ada apa namanya ada kita ada Idrisiyah kita Syadziliyah wa manhaj kita Al-Alawiyyin manhaj kita al atau tarekat Al-Alawiyyah bersumberkan daripada dua katanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sangat mengatakan zahiri Ghazaliyah az-zahir Syadziliyah al-batin Ghazaliyah az-zahir Ghazaliyah Syadziliyah al-batin dalam ilmu amalan lahiriahnya berpandukan kepada ilmunya Imam Al-Ghazali khususnya Ihya Ulumuddin. Tapi dalam suluk uh, perjalanan kerohanian itu sendiri mengikut manhaj sahabat Imam uh, Abdul Hasan Syadzili. Dikemaskinikan lagi ni tarekat al Alawiyah daripada dua jalur, jalur Al-Abawi daripada Syekh Al-Faqih terus kepada Anabu, Anabu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada uh, Syuaib uh, Abi Madian. Jadi al alawiyin menggabungkan uh, tariqah al-Alawi sendiri gabungan daripada dua. Jalur al-Abawi daripada datuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalur melalui uh, apa namanya masyayikh-masyayikh uh, yang lainnya. Uh, ini keistimewaan yang ada pada tarekat al-Alawi. Yang kedua keistimewaannya adalah Uh, yang menjalankan tiga alawiyah ini, atau tiga alawiyah itu sendiri, ditubuhkan daripada orang yang nasabnya sampai kepada Nabi Nasab uh, Adam, uh, dan juga nasab ilmunya pun, masyayiknya juga daripada orang-orang yang ada intisab kepada Nabi wasallam. Soal terhimpun kepada mereka dua keistimewaan: Syarafun Nasab Adam. dan syaraful al-intisab dari 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 segi pengambilan ilmu daripada orang-orang yang juga nasabnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua itu ada dalam tarikat al-alawiyah dan ini adalah satu miza yakni kalau boleh katakan ini satu kehormatan yang luar biasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh tidak kita ini uh, untuk mengabaikan atau mengetepikan atau tidak mengambil peduli setelah diberikan satu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. kita khawatir ini dengan 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 apa tahu? <tuh> kita khawatir daripada kufrun nikmat. Kita khawatir daripada Kita khawatir daripada kufru nikmah dengan apa yang Allah beri kepada kita dengan memayyazat yang begitu luar biasa kalau kita kalau kita tidak menjaganya. Nabi Isa waktu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta apa namanya makanan turun daripada langit yang minta itu? Kan, kaumnya kata Nabi Isa, "Kalau kamu diberi dan kamu tidak syukur, Allah akan hukum kamu dengan hukuman yang berat, karena kamu minta, kamu diberi, kamu tidak bersyukur." Kita ini takut yang seperti itu diberi oleh Allah segala keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita tidak menjaga apa yang Allah beri dengan mensyukuri bukan untuk nak sombong mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup luar biasa maka khawatir kalau kamu diberi nikmat jaga itu nikmat khawatir itu kufur nikmat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kehilangan identitas kehilangan syaraf kehilangan kemuliaan karena kegagalan kita di dalam menghargai pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Uh, sebagai seorang alawiyin apapun uh, backgroundnya apapun pekerjaannya mau engineer mau seorang yang pakar ekonomi mau orang yang sebagai seorang administrasi atau sebagai seorang uh, businessman, atau apa saja uh, biarkan citra Alawi itu dengan akhlaknya dengan ilmunya dengan adabnya dan juga rabbatul khair finas musyamil ini mengayomi uh, semua orang Uh, apa namanya untuk saling hormat menghormati ada al-hujuq menunaikan apa menjadi hak kepada orang lain hmm. itu yang menjadi as-sai as um, berusaha membantu kepada orang hadahu uh, alawi alawi bukan sekedar nama saja tapi ianya adalah merupakan satu amanah bagaimana alawiyinnya atau alawinya kita itu dapat dilihat pada kita punya tutur kata pandangan kita pada harta kita kepada kita punya interaksi dan sosial kita dengan sesama Uh, makhluknya Allah SWT. Allah Habib, uh, terdapat hadis sekolah lain yang uh, kami anak-anak muda mendengar hadis tersebut untuk berpegang pada Al-Quran dan uh, keturunan Rasulullah. Bagaimana kami memahami ini Habib? Yang mana yang dimaksud di hadis, hadis ini? Tersebut? Nah, uh... tentunya dalam hal ini kalimat wa itrati aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka kalau kamu berpegang kamu akan apa namanya tidak akan celaka selama-lamanya dan dia akan datang kepada aku nanti di hari kiamat yaitu kitabullah wa itrati ahlu bayti. kemudian dalam riwayat yang lain dinisbahkan kepada kitabullah wassunnati ibarat bahwasanya diiringkan antara kitabullah wa itrati ahli bait merujuk tanggungjawabnya ahlul bait kepada Al-Qur'anul Karim. Kenapa didahulukan kitabullah dulu? Kemudian itra merujuk kepada bahwasanya yang seharusnya mengimplementasikan Quran itu adalah ahlul bait. Sehingga ahlul bait bukan dilihat itu hanya kepada individunya, tetapi sejauh mana peranan ahlul bait itu di dalam mengimplementasikan Al-Qur'an sehingga ahlul bait menjadi terjemahan kepada Al-Qur'anul Al Karim tutur katanya perbuatannya. Jadi bukan berasingan antara Qur'an dengan ahlul bait. Tapi yang melihat ahlul bait melihat Qur'an, melihat Al-Qur'an melihat itu pada ahlul bait. Itu wa itrati ahlul baiti jadi kepada konten Al-Quran itu sendiri dapat terlihat pada Ahlul Bait yang diutamakan di dalam hal ini sebagai penterjemah Al-Quran dalam bentuk praktikal. Kalau Quran itu apa namanya wahyu Allah yang bertulis, yang menterjemahkan Al-Quran itu adalah daripada Ahlul Bait apa namanya apa apa kalau dikatakan Quran berjalan di atas muka bumi itu adalah Rasulullah. Quran yang betul adalah Al-Quran. Seharusnya ahlul bait itu yang memahami Al-Quran, menjadi terjemahan kepada Al-Quran. Barulah akan nampak seiring maksud daripada kitab Allah. Sebagai penutup Habib. Apa pandangan Habib dan juga masukan Habib terhadap para pemuda dalam mengenalkan Robi Tuhalawiyah? eh uh, nعم eh uh, rabitah saya melihat saya melihat secara pribadi uh, akan uh, rabitah uh, menjadi satu induk atau menjadi satu medium bagi seluruh alawiyin secara umumnya dan anak-anak muda secara khususnya untuk uh, memainkan peranan sebagai atas dasar kapasitas mereka sebagai alawiyin melalui rabithah dalam arti apa yang mereka boleh sumbangkan daripada keahlian dan kemahiran skill yang ada pada mereka untuk mereka dapat sumbangkan pada rabithah dalam menyebarkan ilmu dan dakwah ini atau uh, paling tidak menjadi mitra atau menjadi uh, apa namanya orang yang setia kepada aktivitas yang diadakan oleh Roberto Jadi yani kalau tidak boleh menyumbangkan ke Roberto dari skillnya untuk menyebarkan dakwah uh, uh, jadi Mitra atau menjadi orang yang mendukung kepada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Roberto ini bagi uh, mereka anak-anak muda bagi Roberto sendiri uh, membuka ruang untuk mendengar suara daripada mereka anak, anak muda khususnya. Apa suara anak muda ini sebetulnya? Perlu dibuat satu kajian lapangan untuk apa namanya? tahu bukan hanya sekedar mendengarkan informasi-informasi boleh untuk dijadikan sebagai satu masukan tapi turun lapangan. Lihat apa masalah anak, -anak muda ini supaya dalam hal ini Toh yang menjadi induk kepada mereka boleh mengusahakan dengan network yang ada pada Rabita untuk menyediakan solusi kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda. Apa masalah anak muda dalam hal ini? Masalah uh, apa namanya? Uh, krisis dalam pemikiran. Uh, jom kita buat apa namanya? satu seminar berbicara tentang pemikiran fulan dan fulan dan seterusnya. Ini kita sudah ambil daripada lapangan permasalahan. So kita sediakan penawarannya. So dalam hal ini ada klop antara apa masalah yang terjadi di luar dengan apa yang boleh disediakan oleh Rabiutah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu walaupun ini akan memerlukan kepada satu apa namanya satu perjalanan yang panjang karena masalah tidak mungkin berhenti di situ setiap saat akan timbul masalah dan dalam hal ini akan hiduplah apa namanya kegiatan-kegiatan yang di ...adakan oleh Rabitah, oleh dan relevan dengan masalah yang berlaku di tempat. Nah, ya. Terima kasih banyak Habib Ali. Ayakum Terima kasih Allah. banyak sudah hadir di Nabawi TV di ya hari ini. Uh, saya kira uh, cukup pada hari ini. Sekian uh, wawancara kami dengan Habib Ali Zainal Abidin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.